Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin menghadiri hari ulang tahun pelayanan terpadu satu pintu PTSP tingkat Kota Jakarta Selatan yang ketiga di gedung pertunjukan Bulungan, Kelurahan Kramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 9 Januari 2018. Selain Arifin, turut pula dihadiri Sekretaris Kota Jakarta Selatan Jayadi, Asisten Kesra Jakarta Selatan Makmur, Kepala Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta, Edi Junaidi, serta seluruh Kepala Unit PTSP se-Kecamatan Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan, kehadiran PTSP di tengah-tengah masyarakat Jakarta khususnya, Jakarta Selatan menjadi solusi perizinan yang terintegritas, cepat dan akurat bagi masyarakat Jakarta. Arifin juga berpesan agar PTSP terus membuat terobosan maupun inovasi dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi. Dirinya juga berharap PTSP dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat lebih bersinergi untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari hari ke hari. Iya, hari ini PTSP Jakarta Selatan merayakan atau memperingati 3 tahun ya kehadiran PTSP di Jakarta Selatan. Tentunya ini satu upaya ataupun suatu cara untuk merefleksikan kembali bahwa memang kehadiran PTSP ini adalah sebuah terobosan dalam rangka pelayanan publik di Jakarta. Dan banyak beberapa penghargaan ya diakui bahwa keberadaan PTSP ini juga memberikan kemudahan iklim berbisnis investasi di Jakarta, bahkan tadi katakan peringkat ke-73 ya di berbagai negara. Dan hakikat tadi yang saya katakan pemerintahan hadir itu adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanan pada masyarakat. Kalau layanan masyarakat baik, tentunya juga masyarakat senang. Kalau senang, tumbuh kepercayaan. Kalau tumbuh kepercayaan, trust masyarakat, maka kemudian partisipasi masyarakat, ya, partisipasi publik masyarakat ini juga akan jauh lebih meningkat. Artinya ketika kita ngajak masyarakat dalam hal mendukung program-program pemerintah, pasti masyarakat akan dukung. Tebanya kebersamaan. Kebersamaan dalam artian bahwa semua unit bagian-bagian yang dalam PTSP itu turut merasakan ulang tahun ini. Di dalamnya ada AJIP, Caraka, PHL, surveyor, pengolah data, sampai ke lapangan unit, kecamatan, kelurahan, turut merasakan bahwa ini adalah ulang tahun ketiga. Ulang tahun ketiga dalam artian bahwa PTSP ini di tahun ketiga sudah berbuat banyak terhadap ini. Tapi kita tidak berhenti di sini, kita akan terus meningkatkan pelayanan kita ke depan. Dari Gedung Pertunjukan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.